lokasi proyek tol IKN seksi 3B. Ternyata kita di jalur yang benar. Mau gajian guys, dan setiap Sabtunya gajian sehari dibayar di, masih di nursery IKN subuh dia tuh. Itu kandang kambing nih, wih rusaknya. Permisi. Ih dilihatin semua. Oh my god. Maaf, tidak mengganggu. Maafkan saya. Numpang lewat saja, oke? Kok dia lihat semua, dah. Pohon suren putih. Nah, itu para pekerja yang tadi tuh mau gajian, guys. Kerjanya dari pagi sampai sore. Mungkin sekitar jam 7:30 kali ya. Sampai jam 5. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan setiap Sabtunya gajian. Menurut yang saya dengar sehari dibayar 200.000. Ya. Lumayan juga sih. Kalau di sininya kerjanya enggak begitu terlalu berat. Cuma mau ke sininya itu. Tuh, gajian. Sini ada apa ini? Mangga. Enggak banyak sih macamnya ya. Di sana jurang. Oke guys, kita sambung lagi videonya yang tadi, masih di nursery IKN. Ini sudah ada name, sudah ada tag-nya nih. Mika, PP, Jakun. Masih bersama saya, Kak Dewi. Saya berada di tengah-tengahnya bibit pohon yang bakal ditanam di IKN. Dan ini ada jakaranda. Oh, ini jakaranda nih. Yang kayak pete tadi daunnya nih. Nih. Tuh. Apa ini nama pohonnya, Pak? Bukan. Oke. Kita di sini ini kayaknya matoa ini tadi ya. Lihat daunnya. Dan yang masih belum kelihatan daunnya ini nggak tahu nih soalnya nggak ada namanya. Yang ini juga. Yang itu sukun lagi. Ini pohon akasia. Dan ini. Tanaman di sini 450 trembesi. Sepatu dea, jakaranda, flamboyan, ketapang, palaka, suren putih, durian bibit. Popeye. Popeye dari mana? Tak nunggu-nunggu dia. Aduh, menclok. Ah. Larut, guys. Dari penampakannya kok kayaknya keras gitu, tapi dipijak kok lari. Waduh. Mantap lah ini. Tepetak kita. Pokoknya dari sana.
Yuk kita ke sana yuk ganti. Ini yang daunnya lebar nih apa ya? Di sana banyak yang, oh ini malaka. Banyak yang hilang di sana. Tuh guys. Yang ini sudah pasti sukun. Ya kan? Oh ada tulisannya. Sukun. Kita masih di nurserinya IKN. Nurseri IKN. Tempat perawatan bibit-bibit tanaman yang bakal ditanam di IKN nanti. Seperti apa sih atau apa saja sih pohon-pohon yang ada di sini? Ikutin terus ya, biar kita sama-sama tahu. Dan ini pastinya akasia. Oke, kita masuk. Bismillah, assalamualaikum. Sini gede-gede nih. Ini namanya mundu. Pohon mundu. Ini kayaknya pohon kayu aja sih, nggak buah nih ya. Nih. Kemiri Sunan. Oh, ini pohon kemiri. Ya ini. Pohon kemiri, guys. Tuh. Namanya. Begini daunnya. Daunnya bau kemiri nggak ya? Amit, kita petik yang jelek. Sedikit sih baunya. Nih, apa tadi? Mundu. Dan di sini ada yang tidak sama. Ini buni sama ebony. Ada kayu manis juga di sini. Eukaliptus. Terus menteng, garu, sukun, pacira, buncur, kemiri Sunan. Hujan. Jangan hujan dong, nanti kita nggak bisa pulang nih. Jalannya ekstrim. Yuk kita cepet-cepet. Nah itu sekilas begitu ya. Ini pasti durian nih. Nih, yang ini pasti bibitnya durian. Yuk, kita agak percepat nih. Ini kemiri Sunan. Yuk, kita ke tempat yang lain lagi. Aduh, udah ngeplok sendiri guys, seperti biasa. Nanti pulangnya kita lihat yang di sebelah situ ya. Sekarang kita ke sini, tuh ebony kecil. Sudah pada hilang tulisannya nih. Ini pohon kemiri tadi. Yuk kita masuk lagi sedikit. Ini ada pohon pule. Ini pohon pelamboyan. Tapi kok daunnya banyak kayak daun petai semua begini ya. Petai terus petai tadi. Dan coba lihat dong. Dia sudah hancur oleh angin. Tuh. Terporak-poranda di atap-atapnya nih. Ini sebenarnya di dalam ya apa sih namanya? Rumah kaca ya. Di dalam paranet semua ini. Tapi karena kena angin jadinya semuanya rusak. Jadi gimana ini pohon pule? Oh, ini yang daunnya kayak jari gini. Pohon pule dia. Ini manggis. Oh, saya tahu nih karena pernah punya. Ini manggis nih. Pohon manggis, guys. Ini pohon beringin ding kayaknya ya. Ya daunnya ya. Kayaknya. Yuk kita lanjut. Paling banyak sukun. Sejauh mata memandang di mana-mana ada sukunnya.
Tuh, semuanya sukun. Wih, ada tikus. Ada tikus. Mana dong? Tuh. Lari dia. Semoga tidak ada yang lain, hanya tikus saja. Amit, tabe. Nih, kenari. Pohonnya gede banget nih ya. Nih sudah jadi. Sih lihat ada rubuh itu nah. Rubuh dia tuh. Rumah kacanya roboh. Serem juga ya, kita dari luar aja ding kalau gitu, tidak aman. Kita jalan cepet-cepet yuk. Nanti yang sebelah sana kita review pada saat jalan pulang, oke? Okay? Ini pucuk merah, udah kelihatan. Ini yang kayak botin, itu apa ya? Kluwek kah? Ini seperti matoa tadi kan? Nih. Kita cepet-cepet ya. Oke. Ada tebu. Itu kandang kambing nih, di belakang saya. Coba lihat, wih, rusaknya. Wah. Keren guys, kita pelan-pelan. Pelan-pelan tuh. Situasinya di nursery IKN. Ini sudah ujungnya kali. Sebenarnya itu sana. Cuma karena rusak dan bibit-bibitnya pun belum ada di sana. Jadi kita sampai sini aja ya. Tuh. Kita lihat kambing tuh. Belum ada masuk. Dia sudah enggak mbek. Yoi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Tuh kambingnya. Dan cabai juga ada di sini. Permisi. Yoi, ih, kau bisa manjat, jangan manjat. Jangan kabur. Masih lama ya, Lebaran Haji. Sabar ya. Ih, diliatin semua. Oh my god. Maaf, tidak mengganggu. Maaf. Maafkan saya. Numpang lewat saja, oke? Kok dia lihat semua? Dah. Seram juga, ih. Dipelototin sama kambing. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Ini tebu-tebu ya, yang masih kecil. Apa pandan? Tebu, ding. Dah, masih diliatin. Sorry, numpang lewat. Masih mbek-mbek dia. Oke. Jadi kita dari sana. Sekarang kita kesini. Sorry ya, terputar-putar ini ya. Ini pohon laban. Laban. Yuk. Nih, ulin. Kayu ulin. Pohon kayu ulin nih. Sedikit aja dia, guys. Ada kopi robusta. Apakah boleh ini ditanam di rumah? Ini ya, amit ya, saya petik yang jelek. Sayangnya ini baru bibit dan belum ada buahnya, guys. Ini pohon kopi robusta dan kondisinya seperti ini.
Yuk kita lanjut. Kita lanjut nipon ulin. Oke. Itu anggrek. Ada yang ada namanya, ada yang tidak. Glodongan. Apa itu? Enggak tahu. Nah. Oh, ini pohon asem. Ada ini pohon kayu-kayu ya, ada rata-rata di sini nih. Nih. Ada damar, anggrek, glodogan, kopi, ulin, laban, asem. Nah, pasti ini pohon asemnya. Nih. Bismillah, tabe-tabe, numpang lalu. Ini daunnya bagus nah guys. Ini pohon apa ya dia? Yuk kita lihat di depan situ ya. Glodogan gak? Ini glodogan yang ini tadi. Nah, ini dia. Damar agatis. Oh, ini daunnya enak, keren lah. Kita dari dekat nih. Daunnya sekilas kayak daunnya anggrek kan? Tuh. Teksturnya tuh halus dan dia agak tebel-tebel gitu, enggak. Nih. Sekilas kayak anggrek. Yuk kita lanjutkan. Pokoknya kira-kira beginilah ya. Manii Afrika. Daunnya seperti ini. Ini kayaknya pohon kayu juga nih. Kenapa saya bilang pohon kayu? Nanti dia kalau sudah sesuai usianya dia bakal ditebang dan dijadikan kayu. Ngerti gak? Ya, kira-kira begitulah. Oke. Beginilah penampakannya. Sana sukun lagi. Ini mahoni. Mahoni yang pahit ini. Oh, yuk. Nih. Mahoni. Bibitnya sudah besar-besar semua dan bisa dilihat ini netnya rusak semua. Ini pohon mahoni. Oke, lanjut. Dan ini pohon pinus yang tidak subur. Di sebelah sini rata-rata sudah besar-besar semua bibitnya nih. Sudah siap dipindahkan kali ya. Kalau di IKN sudah ada tempatnya yang siap untuk ditanamin. Tinggal angkut dari sini. Inilah. Sekilas, bukan sekilas sih, ini tur. Tur nurserinya IKN. Usir IKN. Dan sini pasti pohon mangga, kasia, sukun lagi dan segini saja guys. Sebelah sana nggak tahu itu proyek apa lagi, proyeknya IKN semua ini pokoknya. Jalannya tuh. Oke, kita gabung dengan yang lain yuk. Mudah-mudahan enggak hujan ya. Karena coba lihat nih. Dengan jalanan seperti ini kalau hujan ya Allah. Please jangan hujan dulu. Biar kita pulang dulu ya. Oke.
Kayaknya videonya sampai di sini dulu, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir video. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka dan terhibur dengan videonya. Sampai jumpa di next video. Dan kalau cukup baterai dan memori, kita akan lihat perjalanan dari sini ke sampai ke jalan raya. Oke, sip. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.